pada masa sekarang kita berlatih secara atas talian. Mereka berlatih dengan cara berlari, latihan kekuatan dan juga kemahiran hoki. Kami jurulatih semua memantau latihan mereka melalui Zoom, latihan Zoom dan juga video yang mereka hantar yang menunjukkan cara mereka berlatih. Sehingga masa ini mereka telah menunjukkan latihan yang baik dan mereka telah berlatih dengan bersungguh-sungguh dan juga mereka juga pemain kita ni ada pengalaman secara latihan ini dari tahun lepas. Jadi mereka dapat menyesuaikan diri dengan latihan seperti ini. Walaupun kita tidak dapat berjumpa secara berdepan, tapi saya dan jurulatih saya semua sentiasa berhubung dengan mereka melalui WhatsApp dan juga panggilan telefon, right, untuk memantau semangat dan kesihatan mereka juga. Setakat ini mereka semua yang berlatih berada dalam keadaan yang baik dan bersemangat, dan mereka semua juga menunggu masa untuk mereka turun ke padang. Setiap perlawanan dalam pertandingan kelayakan adalah penting. Saya rasa setiap perlawanan akan merupakan suatu pertarungan yang sengit. Untuk kami, yang penting kami memberi tumpuan sepenuhnya dalam setiap game. Kami mesti beri tumpuan secara persediaan, secara prestasi dan sebagainya. Bermula dari game pertama, mesti beri tumpuan untuk game pertama. Lepas itu, barulah kita beri tumpuan pada game kedua dan ketiga dan seterusnya.